menuju ke Aceh. Di Lebang Sendayan Utama Citiis dalam rangka acara selamatan pernikahan saudari Yuni bersama Jalan Barit. Kali ini dihibur dengan acara pertandingan volleyball antara Jius Inci Jius melawan Ciputiha di lapang utama satu, yaitu di lapang Senayan Utama Cikis di lapang satu melawan Inci Jius melawan Ciputiha dalam rangka acara semifinal. Dan nanti dipersiapkan hakim garis dari masing-masing tim. Ya mungkin para pesal sudah persiapan diri untuk acara persiapan pertandingan volleyball. Kepada bapak dan ibu hadirin, para penonton, kalau seandainya ingin segera melihatkan acara pertandingan volleyball, silakan datang menuju Kampung Cipiis, yaitu menuju Lapang Senayan Cipiis. Dalam rangka acara selamat nikah sang putri sang putra, yaitu memperoleh piala Sumiatika, insya Allah. Inilah di lapang satu tim voli Intujius melawan Ciputiha. Intujius berada di selatan, kemudian Ciputiha berada di sebelah utara. Silakan si Godin sedang angkus akan ancang-ancang sep dari sebelah utara. Mungkin seorang wasit sedang bersiap-siap dari Korea Selatan, yaitu Bapak Dayat nomor punggung 19. Siap-siap untuk Ciputiha, saudara Angkus, siap ancang-ancang pegang bola. Ya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Diterima oleh namanya, langsung diumat. Ternyata sayang sekali, akhirnya bola nyangkut ini. Akhirnya barangkali poin, kalau sudah mulai bagi poin. Ya untuk Ciputiha. Gus borong sekaligus, Gus lagi, Gus berikan pelawannya di sana ada yang buat pakai jangan lihat langsung umpan itu sudah sayang masih bisa saya dapatkan baik akhirnya itu jauh langsung buat buat saja yang merah diumpan dibukul tangan kita saudara masih bisa lagi buat cerita sudah ternyata lewat ke arah sudah bagaimana ternyata keluar ya itulah poin kembali tinggal pula poin kembali untuk Intujius, yang pakai celana hijau, pelatih merah, langsung dibangun oleh pasangan yang sana, langsung dibangun merah, lalu pan, loh ternyata tim humus lihat sebenarnya masih bagus, gue. Hei, bagus, sebenarnya masih bisa, oh saya sebenarnya habis kasut, so, jatuh di lapang sendiri, Ciputiha, main lagi untuk Intujius. Intujius ancang-ancang dengan bola, berikan umpannya langsung umpan kiri ya Fred, berikan umpannya di sana ada, ternyata tiada ada langsung umpan, terjelas umpan, lalu saya yang saudara akhirnya poin kembali Ciputiha bagaimana ini, Intujius nomor punggung 8, siap kembali pertandingan 1-2-3 dengan ucapan bisa lamelin, siap bola, lihat di umpannya di sana ada, oh saya yang saudara empat di umpan lagi, oh ternyata di bola kiri, oh sayang saudara akhirnya poin lagi untuk Ciputiha. Ya sekarang yang kos kuning, celana biru saudara. Lagi cemungil, langsung dilakukan melawan yang jujur. Menepan, dikuasai yang saudara. Poin lagi untuk Ciputiha. Ya Ciputiha dengan jujur. Dalam menempati bola akhirnya poin kembali untuk Ciputiha. Ciputiha berikan kepadawannya yang jujur. Langsung diutang di bukan 8. Dibukul pendapat, ternyata. Lepas saudara, akhirnya lanjut sayang saudara. Poin lagi untuk Ciputiha. Berkali-kali ini memborong ya. Ciputiha masih memborong yang kecil celana biru kaos kuning saudara. Iya, langsung dikata dengan lagi sekali. Kita lupa nunggu sama dekat. Ternyata dipukul saja poin untuk Ciputiha. Saudara Ciputiha dari borong kali ini. Iya Ciputiha lanjut Ciputiha kembali ancang-ancang pegang bola. Langsung masih yang kecil mengil borongan langsung dia tekan saja. Di bola depan dipukul. Ini poin kembali untuk Intujius, saudara pindah bola. Ini poin
nomor 4, nomor 4 kos putih berkelas hijau celana lurus hitam dari Pretu di saudara umpan lebar gatos langsung di sana ada langsung hati-hati apa yang kembali Progo Saligus saya sudah umpan kembali nomor 8 ternyata di musuh lihat saudara poin lagi untuk Indigenous kawan hati-hati Indigenous tukang tipu ya Indigenous nomor 4 lagi 4 sudah berikanlah ini lihat net dengan awannya nomor putih langsung diumpan dicolok ke lepet atas ayam saudara kurang begitu cermat poin lagi untuk Indigenous saudara masih Indigenous ini babak semifinal saudara Yusuf Hani dan Didi berhasil dengan acara sewa final langsung bawa final nomor masuk oh sayang saudara banyak gol dinamping berdua akhirnya bola saya jadi poin saudara poin untuk Hiputai ya sebagai perhatian ini tim kesanet dengan pahlawannya di sana oh suara terlalu tinggi akhirnya bola keluar berboya-boya Cipetai akhirnya poin kembali untuk Indigenous ya langsung terus lagi maju net dengan asalnya ayo mengerjakan langsung sudah hati-hati awas hati-hati suara sayang selesai ayo ini kembali dengan baik nomor 8 langsung utang dipukul sudah iya masuk saudara nah pukulan yang mengukik dari Indigenous akhirnya poin kembali untuk Indigenous silakan Indigenous kembali nomor 8 sambil menunggu kamu kira yang akan datang mudah-mudahan aduh imbang rasa aduh aduh kan aduh Hadirin yuk kita lanjut kembali dengan sang pandangan mata kita depan lapang sebenarnya tema yaitu poin lagi untuk Indigenous kali ini Indigenous melalui Cipetai di lapang utama 1 yaitu Indigenous berdampak oh yang saudara terlalu lemah tenaga kurang energi akhirnya jatuh di lapang sendiri poin lagi untuk Cipetai ya Cipetai lanjut Cipetai kembali lupa kembali oh berlumah di atas selamat jalan alhamdulillah yuk alhamdulillah ternyata poin lagi untuk Indigenous barangkali saudara hati-hati bola untuk tadi di jalan saudara alhamdulillah hari ini kita sambut bersama-sama tadi kita yang datang dari bapak kita juru tanah air ternyata di sini banyak penonton sayang saudara bolanya melenceng di luar lapangan akhirnya poin kembali Indigenous kali ini pemborong kali-kali saudara insyaallah pemenang Indigenous melawan Cipetai bakal bertemu dengan pemenang Cihune melawan Kapal APD dan begitu berlangsung masih set pertama yaitu dari Indigenous melawan Cipetai langsung dipukul ternyata yang kecil bisa mengilu ya bagus saudara akhirnya saudara Gus pergi kepada si Gode Gode kalah terjadah Gus tadi semoga yang Gus lanjut kembali sup ajak-ajak boleh net lewatnya oh ternyata terlalu tinggi bagus masuk masuk bagus pantau yang bagus dari buat lagi untuk Cipetai lagi berjalan dengan berhubung kalau bola terus barang lagi Gus iya lanjut masih bisa diubah kembali teman-teman oh ternyata dikubus saya bengong di belakang Cipetai akhirnya poin kembali untuk Indigenous nomor 28 ajak-ajak pegang bola langsung di set yang pertama kali ini barangkali saudara perebutan dia langsung ya saya lagi nomor 8 15 umpan ternyata si kecil mengisi saudara alhamdulillah keluar bolanya barangkali tidak trik tangan saudara akhirnya poin lagi untuk Indigenous Indigenous kembali ancang-ancang dengan bola berikan kepada lawannya insyaallah ini dia saya dengan lawannya disana masih ada yang biru masih diupan oh sudah masih bisa lanjut sayang saudara oh pokok sudah perbutan di atasnya akhirnya poin kembali tidak kuat dengan blok dari Cipetai akhirnya poin lagi untuk Indigenous yang kali ini memborong ternyata 98 memborong sub dari Indigenous tidak
ngajak-ngajak dengan bola, bentuk ketawannya, itu mulai saudara, lanjutnya bermain. Oh ternyata dibiarkan saja, keluar bola lapangan. Oh sakit ngeri, sudah begitu menunjukkan tanda bahwa bola telah keluar saudara. Akhirnya poin kembali untuk si Putri. Ajak-ajak si kecil mungkin biru yang kurang kuning. Ya, lanjut jalan si Pisar, si Pisar sebutkan. Oh, sayang si Putra, habis sekali. Poin kembali, bagaimana? Iya, indah bola barangkali poin untuk Jujus. Oh, ternyata poin untuk si Putri. Ya, masih si Putri, kecil mungkin hati-hati. Bolanya mondar-mandir sana sini. Lanjut si Putri kembali. Anjang aja proposal secara atas bisa tidak terlambat langsung di atas ternyata masih bisa terus disumbang kembali ternyata bos sudah kembali dan bangun tidur bagus ketika bola dari kita tuh saya sudah kembali ternyata masih bisa sayang lemah sekali saudara akhirnya gol saudara ternyata bola masuk melukik masuk di lapangan kita tuh akhirnya poin kembali untuk Jujus. Jujus nomor 7 sekarang pegang bola encang aja untuk set pertama sudah masih Jujus di lapangan sana yang utama Citiis Yakus ini umpan lalu nomor 13 di umpan penipu ternyata keluar sudah blok yang kuat untuk Jujus akhirnya poin kembali untuk Jujus silakan Jujus lanjut kembali di atas berikan kepada lawannya nomor 4 langsung di umpan 17 pukul belakang dicolok saja saudara akhirnya bisa melakukan langsung dipukul ternyata dicolok saja poin lagi untuk tipu muslihat dari Jujus saudara yang kecil mungil akhirnya bisa poin lagi untuk Jujus kali memborong bola lain ya di atas tepuk di sini lah silahkan Ingenius masih ajang-ajang nomor 7 bukan lawan di sana ada Pusi Godek langsung nomor 13 di punggung belakang ternyata masih bisa diumpan kembali nomor 8 dicolok lagi ya saudara dengan lemah bagian big one awas tangan kita sudah hati-hati awas perebutan dan set langsung masih bisa royo saudara itulah pukulan yang melukik dari Ingenius. Akhirnya bola jatuhnya ke Cibutai poin lagi untuk Injenius. Ya Injenius siap-siap ancam pada pegang bola. Awas tim out barangkali siap-siap untuk mengadakan acara musyawarah. Bahwa untuk turun minum dulu barangkali turun untuk Cibutai silakan satu galon minum bersama-sama ya. Silakan untuk tim out. Untuk tip out sementara set yang pertama barangkali sudah hampir berkabutan antara Void dengan Void Jujus melawan Ciputi kali ini sedang tim out dulu untuk taktik dan politik menggunakan dua tim yaitu Jujus melawan Ciputi setelah itu siap-siap nanti Ciuni melawan Kapal Api B dan insya Allah langsung nanti setelah itu akan menjadi babak final sekarang masih berada di lapangan babak yang set yang kedua yang pertama yaitu antara Jujus melawan Ciputi yang kali ini mungkin dipimpin hitungan untuk Jujus yang begitu banyak silakan Jujus ancang-ancang pegang bola persiapan untuk tampil kembali set yang pertama oh mungkin belum berbunyi pemimpin atau wasit dari Korea Selatan yaitu nomor 19 iya lanjut ulangi lagi siap bola lagi untuk Jujus ancang-ancang berikan pahlawannya di sana masih ada yang kecil lupan ini tadi colok saya segera lalu saya perebutan ternyata bola sudah kemarin akhirnya udah begitu taktik politik dari Jujus poin kembali untuk Ciputi nomor punggung 13 Ciputi kos merah sama hitam silakan tinggi red berikan pahlawan yang pakai hijau merah lanjut tubuh ternyata masih bisa iya 13 diumpan dicolok saja saya sudah iya masih bisa diumpan kembali dicolok lagi saya sudah poin begitu jatuh bangun dari Jujus akhirnya jatuh sendiri white untuk Ciputi 13 red berikan pahlawannya di sana masih ada yang hijau merah sudah 8 dibuka di belakang dipukul masih bisa kos kurang begitu cepat kembali bola akhirnya keluar bola poin untuk Jujus silakan Jujus nomor 4 ancang-ancang dengan bola diumpan kembali Jujus nomor 4 sana akhirnya diumpan kembali di sorot saya saudara akhirnya sampai satu bangun si kecil mungil merah hijau 14 dari Jujus saudara poin lagi untuk Ciputi ya Ciputi berikan ancang-ancang dengan lawannya siap-siap untuk poin sekian kalinya silakan Ciputi A berikan lawannya ternyata dibiarkan saja bola keluar saudara ulang begitu cermat akhirnya
Shot dari Ciputi keluar terlalu panjang atau jauh karena mungkin sangat tinggi kuat sekali tenaganya. Iya, sekarang masih di sebelum melambatkan. Masuk di sana adik-adik, umpat pukul berempat. Ternyata dicolok kurang begitu. Cerman saudara sayang, lemah sekali ya. Ya, hati-hati. Ini poin perebutan antara Jujus dengan Ciputi. Akhirnya kita saksikan bersama masih sekarang nomor punggung 8 saudara. Lanjut berikan kemudian lawannya di sana ada langsung nomor 13 dicolok ternyata masih bisa. Oh sayang saudara, Ejius tertipu, Ejius terkecoh saudara, akhirnya bantan lagi bola ke Ciputi. Lihat si Ciputi berikan lawannya di sana. Oh masih bisa nomor 8 nomor 6 oh terlalu panjang saudara, terlalu nafsu, akhirnya bola keluar ya. Kayak nggak begitu nokik terlalu panjang antara Ciputi melawan Ejius, masih Ciputi sih anjang-anjang Ciputi pegang bola siap-siap untuk Ejius nggak sulit melawan karena masih ada masih kumpat dicolok sudah pegang ternyata pukulan begitu nokik sudah akhirnya bola masuk di lapangan Ciputi poin lagi. Oh ternyata mungkin ini set yang pertama dimenangkan oleh Ejius.